Halo Sobat Tukang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Andre Tukang. Pada video kali ini kita akan membuat jendela lipat lagi ya. Modelnya seperti ini Sobat Tukang. Dulu saya pernah upload tentang jendela lipat ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi Sobat Tukang semua untuk selalu tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Oke Sobat Tukang, ini bahan-bahan yang kita gunakan ya. Nah, ini oven bake 3N ya untuk tiang, dan ini saya menggunakan bolo 1x1,5 ya untuk rail bawah. Kita rail bawah bikin sendiri ya, ini dua, nanti kita jajarkan ya begini nanti ya, tengahnya untuk as roda bawah jendela lipatnya. Dan ini kusen open bag 3N juga untuk ambang atasnya ya. Nanti posisinya ini ya, reelnya di dalam sini ya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk bahan jendela. Saya menggunakan ini ya, tiang pintu lipat yang besar ya, ini yang 8 cm ya. Saya kasih yang besar sekalian biar mantap ya, biar rangka kelihatan besar. Itu bahan yang kita gunakan pada pembuatan jendela lipat kali ini ya Sobat Tukang. Selanjutnya kita akan membuat rangka kusennya ya, rangka kusen jendela lipat ya. Kita pasang spigot dulu untuk merakit ambang atas dengan tiangnya. Kita pasang spigot dari samping ya, supaya nanti cara bautnya lebih gampang. Selanjutnya kita akan memasang spigot untuk menyambung hulu ya, untuk rail bawah dengan tiang kusen jendela ya. Kita rail bawahnya menggunakan hulu, kita custom sendiri rail bawahnya seperti ini cara pemasangan spigotnya Sobat Tukang ya.
Oke, sobat tukang, ini kusen jendela lipatnya sudah jadi ya, sudah kita rakit modelnya seperti ini. Ini bawah untuk rel bawah ya, kita custom, kita buat sendiri ya modelnya seperti ini. Ini masih bisa megar ya, tapi nanti kalau sudah kita baut ke tembok sudah aman, bisa kuat. Nah, atasnya modelnya seperti ini, nanti relnya di dalam ya, tidak kelihatan. Oke, sobat tukang, kita tinggal membuat rangka jendelanya. Oke, sobat tukang, ini jendela ya, bahan jendela sudah saya potongi ya, terdiri dari 3 buah tiang kepet ya, 3 buah dan 5 buah tiang polos ya. Untuk pemotongan tingginya dari rel sampai kusen ya, kusen atas itu kita kurangi 2,5 cm. Terus nanti kita semua pasangi tiket ya, di ini 2 ya, atas dan bawah sama, karena gini caranya nanti, karena ambangnya juga pakai ambang polos, kalau saya ambangnya menggunakan sama ambang polos. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Cara pemasangan berikutnya mudah ya, tinggal ini nanti oke sobat tukang, selanjutnya kita akan membuat rangka daun jendelanya ya. Kita akan langsung merakit karena cara pemasangan spigot saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, ini langsung kita rakit saja daun jendelanya.
Sobat tukang, setelah kita membuat daun jendelanya, kita akan pasang aksesorisnya ya, dari roda bawah, roda atas, dan pivot jendela yang menempel pada kiri kanan kusen ya, dan yang menempel pada jendela paling ujung dan paling akhir. Oke sobat tukang, setelah kita memasang aksesoris pada daun jendela ya, roda atas, roda bawah, dan ini pivot pada yang menempel pada kusen ya. Setelah itu jendela langsung kita masukkan ya. Untuk cara pemasangannya, kita melepas ambang kusen atas ya, kita masukkan ke dalam rail itu, langsung saja kita set jadi ya. Jadi nanti di tempat pemasangan jendela ini sudah jadi ya, dan kita langsung pasang kaca semua. Jadi di sana kita tinggal baut saja. Sobat tukang, ini jendela sudah terpasang ya, karena di rumah sudah saya set jadi, kita pasang kacanya sekalian. Jadi di lokasi kita tinggal baut dengan temboknya ya, kita baut pada rail bawah dan rail atas saja.
Nah, setelah itu kita silen ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.